Sempena sambutan Hari RTM ke-77, KLFM menjayakan program Jelajah Ramadan RTM 2023 KLFM dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Bagi penganjuran kali ke-11 itu, ia dilaksanakan di 77 buah masjid seluruh negara bermula 17 Mac lalu hingga 15 April depan. Pengurus KLFM Nurliza Nordin memberitahu seramai 30 orang asnaf dari kalangan warga kerja Angkasa Puri menerima sumbangan wang tunai dari PPZ Mawib. Manakala Masjid Muhammadi menerima sumbangan dari Ibrahim's Holding Berhad. Konsep kali tahun ini adalah kita pergi ke masjid-masjid. Daripada masjid kita akan menyantuni golongan memerlukan lah macam asnaf. Jadi tahun ni KLFM ada 4 masjid yang kita pergi. Masjid Muhammadi ni kita pilih in conjunction dengan sambutan hari RTM. Uniknya kali ni yang di masjid ni kita pilih pekerja-pekerja yang berada di sekitar kompleks Angkasa Puri. Selepas selesai sesi sumbangan, kita akan teruskan dengan program tazkirah kita, Al-Zikrah Khas. Tajuknya Lebih Matang, Lebih Berkat. Yang ini pun selaras dengan sambutan Hari RTM ke-77. Beliau berkata demikian di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Penerima yang menerima sumbangan tersebut turut menzahirkan kesyukuran mereka atas sumbangan yang diterima. Sumbangan pada hari ini sangat baiklah untuk buat masjid ini sebab dengan situasi keadaan barang yang naik, jadi kami memang ucapkan terima kasihlah banyak-banyak. Sebab apa, dalam bulan-bulan puasa ini, lepas itu nak raya ini, kelengkapan barang-barang, keperluan, barang-barang dapur semua meningkat. Dengan sumbangan ini dapat membantu saya sekeluarga untuk menyambut hari raya dan untuk anak-anak saya membuat persiapan untuk bulan puasa dan hari raya.